بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. مسلمين مسلمات رحمت الله، terima kasih sekali kepada saudara pengajar majlis yang saya hormati Fadil Ustaz Imran Al-Malizi dan seterusnya kepada para imam, para pilihan muslimin muslimat yang dihormati Allah. Terlebih dahulu saya mohon maaf dan ampun kerana begitu kelewatan dengan suara yang tak ada sebab tu saya lewat, tak pun nak mari. Tapi wala apapun, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala nasib masih lagi berikan saya peluang dapat berjumpa dengan Tuan Ahmad dan Ibu Umar Sanwi. Tapi wala apapun, sedikit pesanan untuk diri sendiri dan hadir menghormati Allah dan kaum muslimin ini. Bersempena kita berada di bulan Maulid Rasul, bulan Rabiul Awal, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang ayat saya bacakan tadi, seperti mana yang disampaikan Ustaz Imran tadi, jadikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Kemana sahaja kita berada, kemana sahaja yang kita buat, jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan, sebagai tauladan kita. Jangan jadi macam orang lain. Bila tiba sambutan Maulid Rasul, bila tiba sambutan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang akan berkata, "Buat apa nak sambut kelahiran Nabi? Buat apa nak menyambut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kan macam manusia biasa. Nabi kan macam budak biasa." Hey, mana ada tak sama? Nabi bukan macam manusia biasa. Nabi manusia yang luar biasa. Nabi bukan macam budak biasa. Tapi Nabi seperti budak yang luar biasa. Manusia yang luar biasa. Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada dia. Jadi sebagai kesimpulan untuk kita, jadikan Nabi sebagai ikutan kita. Apa yang Nabi buat, kita buat. Apa yang Nabi suruh kita laksanakan, kita laksanakan. Kita tak boleh jadi macam Nabi, betul. Kita tak boleh jadi macam Nabi. Tetapi kita boleh ikut Nabi sebagaimana Nabi buat, sebagaimana Nabi laksanakan. InsyaAllah, bila kita laksanakan apa yang Nabi buat, InsyaAllah, Allah permudahkan jalan untuk kita. Jadi saya ucapkan terima kasihlah. Mohon maaf sekali lagi kepada Tuan Nazir, kepada semua para jemaah di atas kelewatan saya dengan sedikit tazkirah ringkas ini. Cukuplah seperti mana masa yang diberikan kepada saya. InsyaAllah, panjang umur, murah rezeki, kalau suara ada baik, InsyaAllah lagu rock pun saya tak menjadi. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.